Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Hari ini hari Selasa, tanggal 28 Maret tahun 2023. Saya Pandu Dr. Andes Martio melalui channel YouTube Dr. Andes Martio Dio ini baru saja melaksanakan sholat duhur di Masjid Darussalam di Tobanan Pengasih Kulon Progo. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini kita perlihatkan suasana di Masjid Tobanan ini karena kita memang sering Jumatan di sini. Ini di bulan puasa ini, tadi kita sebenarnya terlambat untuk ikut sholat jamaah karena kita baru saja dari Ngiri Mulyo, ada penilaian tentang Kampung KB, kemudian takziah baru ke sini, dan ini sudah sepi kondisinya. Tempat ini bersih dan sebenarnya terbuka untuk umum, dan kita biasa Jumatan di sini, sering ada apa ya, Jumat berkah. Dan Bapak Ibu, mungkin kita perlihatkan di tempat ini kelihatan sudah dipasang tenda di depan karena ini bulan puasa, bulan Ramadan, sehingga tempat ini menjadi lebih luas dan daya tampungnya menjadi lebih banyak. Nah, kita lihat suasana di luar, ini di dalam seperti ini. Kemudian kita lihat suasana di luarnya. Karena di sini kelengkapan masjid kelihatannya sudah cukup bagus. Dan kita lihat ini di dalam ini, kipas-kipasnya ada bunyi semua, mungkin perlu kita matikan karena ini sudah selesai sholat. Dan ini kita sudah tekan keluar, tentu menjadi boros listrik kalau tidak dimatikan. Ini sebelah utara, ini ada berpapasan dengan jalan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di luar, ini bangunan ini sebenarnya pernah direhab ya sebelumnya. Ini plafonnya plafon biasa, tapi sudah bagus. Dan kalau kita lihat di serambi, Bapak Ibu sekalian, ini suasananya seperti ini. Jadi di situ ada almari yang berisi Al-Quran dan mungkin buku-buku yang lain. Kemudian ini kipasnya juga banyak. Nah, di sebelah utara di Masjid Darussalam ini, Bapak Ibu sekalian, ada laporan keuangan. Kemudian ada di Ramadan ini ada macam-macam ya, ini kelihatannya ada daftar apa ini, imam dan penceramah, kelihatannya nih beragam informasi ada di sini. Dan ini jadwal imam sholat harian itu juga sudah tertulis. Jadi ini kelihatan sudah rapi, pagarnya juga udah bagus, ada pintu penutup, tapi ini kelihatannya memang selalu terbuka untuk masyarakat. Nah, kalau di sebelah selatan, Bapak Ibu sekalian, ini kan ada tempat untuk wudhu. Tapi kelihatannya tempat untuk wudhu ini untuk laki-laki dan perempuan, kelihatannya memang tidak dipisah. Tapi ada tempat wudhu putri, ada, ternyata sudah dipisah. Dan ini saya kira cukup bagus, Bapak dan Ibu sekalian. Meskipun masjid ini tidak terlalu besar, tetapi tampaknya tempat ini sudah, kelengkapannya sudah cukup bagus. Bersihnya juga bersih, dan kondisi dari luar juga terlihat rapi.